Awas, hati-hati. Ini ada mobil pribadi yang dari tadi tidak mau di-stop oleh PKJR City Njelawi. Ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang pertama. Ini ada Mior, PT Mior Prima Abadi dengan kelas Platinum kelas 30 Legres dengan julukan Neo Parlente. Ini yang start awal dari Terminal Sago Tarusan via Padang. Ini menuju ke Terminal Baru Solo, langsung menuju Jabodetabek. Okelah, semoga selamat sampai tujuan. Ini lain kali jangan diulangi buat mobil pribadi, bahaya ya. Oke, yang kedua ini ada Palala PT Putra Transindo Mulia Panorama Kelas Seat 30 Legres, ini dengan julukan Sakeso, Sakete seorang, yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Terminal Barcelo, langsung menuju Jabodetabek. Ini di balik kemudi ada Pak Angga nih. Okelah, semoga selamat sampai tujuan buat Palala E06 Sakeso Sakete seorang Panorama Class 30 Legres. Mantap. Ada lagi nih yang ketiga, ini ada Semudo PT Semesta Bulo Transindo dengan kelas Sweet Kombi SBA 908 yang datang dari Pariaman, Pokamba via Kota Padang. Ini menuju Terminal Barisolo, langsung menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Sembodo SBA 908 Sweet Kombi. Mantap. Masih ada lagi nih yang keempat, ini ada NPM PT Nikla Perusahaan Minang dengan kelas Eksekutif Plus dengan julukan Balerong Punta P35. Ini NPM trip yang pertama yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Terminal Barisolo dan langsung menuju Jabodetabek Bandung. Okelah, semoga selamat sampai tujuan buat NPM P35 Eksekutif Plus Balerong Punta. Mantap. Yang kelima ini ada NPM PT Nikla Perusahaan Minang NPM trip yang kedua yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek. Ini ada NPM P81 Sultan Class 30 Legres dengan julukan Shinchan, ini dengan bodi Jetbus 3 plus MHD Mercedes-Benz 1626 NG New Generation. Ini menuju Terminal Barisolo, langsung menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Pemain Padang Palembang yang kedua, ini ada Yohanda Prima Hino RM80 ABS dengan bodi Skylander R22 buatan dari New Armada. Ini menuju ke Kota PMP Palembang. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Yohanda Prima, unit terbaru ini, cakep ya, mantap. Padang Jakarta yang ketujuh ini ada MPM PT Mutia Putri Mulia yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi trip yang kedua. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan. I Love Muslim Premium Classic 30 Legres, mantap ya. Oke, yang kedelapan ini ada GJB PT Gumarang Jaya Bersama Maunja Classic 30 Legres, ini Nopin 59 yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Terminal Barisolo dan langsung menuju Lampung Jabodetabek Bandung. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya Maunja Class Automatic Transmission 1626, mantap. Oke, yang ke-9 ini ada Alijra PT Alijra Audi Rama dengan kelas Sweet Family Seat 21 dengan julukan Paukamba yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Terminal Barisolo dan langsung menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Alijra Paukamba, mantap. Yo yo yo, maaf kiri bu, kasih pak. Tidak dong. Oke, bus Padang Jakarta yang ke-10 ini ada ANS PT ANS Nasional Sejahtera trip yang pertama yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Terminal Barisolo dan Jabodetabek Bandung. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat ANS Royal Executive Class dengan julukan
Tuanku Iman, mantap New Patriot. Nah, ini ada armada piketnya Al Hijrah, PT Al Hijrah Aulia Rama yang menuju Terminal Baris Solo untuk menjemput para penumpang yang dari arah perantauan. Sepertinya hari ini bus yang dari rantau cepat masuk ya. Oke lah, kita tunggu nih bus yang pertama masuk dari perantauan ya. Oke, semoga selamat sampai tujuan buat Al Hijrah dengan kelas Royal Platinum Scania. Mantap. Oke, bus Padang Jakarta yang ke-11. Ini ada ANS trip yang kedua yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Terminal Baris Solo, Jabodetabek, Bandung. Ini ada Executive Class Seat 34 Legres dengan julukan Kapamenan. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Kapamenan Ventura. Mantap. Ini ada lagi nih bus piket ANS menuju Terminal Baris Solo untuk menjemput para penumpang yang dari arah perantauan. Oke, kita tunggu ya bus yang pulang dari arah perantauan ya. Ini ada pemain tunggal Pariaman Padang Bengkulu via lintas tengah. Ini ada San Siliwangi Antarnusa. Ini akan berangkat pada pagi hari ini menuju Terminal Baris Solo dan langsung menuju ke Kota Bengkulu via lintas tengah. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat San Scania K450CB. Mantap nih ya, Adi Putro. Nah, ini dia bus Padang Jakarta yang pertama yang datang dari arah perantauan. Ini ada Palala PT Putra Transindo Mulia, Palala Belibis Panorama Class Seat 30 Legres. Ini menuju ke agen yang ada di Jalan Bypass Bisang Kota Padang dan melanjutkan perjalanan menuju Pawakamba, Pariaman, Sungai Limau. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Palala Belibis. Mantap. Ini ada FRC Family Raya Ceria dengan kelas Executive Class. Ini pemain Bangko Padang ya. Ini yang datang dari arah Bangko menuju ke loket yang ada di Jalan Bypass KM6, Jalan Bypass Kota Padang. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat FRC Family Raya Ceria. Mantap. Yo, mah capek masuk, mah.